menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Pokoknya lo harus beliin sekarang juga buat stok. Gue gak mau tahu, lo berdua harus beliin sekarang juga. Beres bang. Bahaya nih, mereka lagi pada pakai narkoba. Lo pulang mendingan sekarang. Setiap gue butuh lo ada di luar sama gue. Sekarang kenapa? Hah? Lo kenapa sama gue? Lo gak ngerti ya Jeff ya? Gue bilang pulang lo. Stop! Sayang sama kamu. Tapi aku gak minta kamu untuk sayang juga ke aku. Aku cuma mau kamu sadar kalau ada orang yang begitu sayang sama kamu dan perhatian sama kamu. Dan kamu tuh begitu berarti untuk orang itu. Udah nongol lagi aja lo. Kan lo tahu kan, barang gue udah habis malam. Malam, Jack. Gue kesini gak mau minta gratisan. Terus lo mau ngapain ini? Gue minta tolong beliin. Nah gitu dong, jangan gratisan muluk lo. Rese lo. Yaudah ntar gue ambil ya. Ingat, lebihin. Yeah. Assalamualaikum, Prit. Waalaikumsalam. Kok baru pada pulang sih? Habis pada nonton layar tancap ya lo berdua. Boro-boro, kita tuh lembur di kantor. Soalnya bos gak pulang-pulang, jadi kerjanya tambah banyak. Udah pada makan belum? Belum. Pasti lapar banget kan? Jadi makan yuk. Iya mau sih, tapi capek banget deh, Wit. Kalau nitip aja boleh gak? Ya udah boleh, lo mau apa? Nasi goreng. Nah, iya boleh, samain aja. Nasi goreng pakai telur nggak? Pakai. Pedes ya? Oke, lo? Pakai pete. Biasaan ya? Biasaan. Yaudah, gue beliin dulu ya. Tunggu ya. Kasih ya, Mbak. Kasih ya, Wit. Cepat, jebar. Kami mendapat informasi. Di sini tempat pengguna narkoba. Tapi Bapak lihat sendiri, sekarang kita lagi nggak pakai narkoba, Pak. Iya benar, Pak. Geledah mereka. Siap dan angkat tangan. Angkat tangan. Apa ini? Itu bukan punya saya, Pak. Jangan bohong. Iya, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Itu punya Jepri, Pak. Ceweknya ada di sebelah, Pak. Di kosan sebelah. Namanya Pipik. Jangan bohong kamu. Iya Pak, kalau Bapak nggak percaya tanya aja Pak. Kosannya di sebelah Pak. Baiklah, tapi ingat, jika kalian berbohong, kamu akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Mengerti? Gimana Dan? Kita ke tempatnya Bibi. Aku juga gak tahu.
Kami dari kepolisian. Buka pintunya. Polisi? Kok polisi sih? Selamat malam. Selamat malam. Siapa yang bernama Pipik? Saya, Pak. Kalian berdua ikut kami ke kantor. Tapi salah kami apa, Pak? Nanti kami yang akan jelaskan di kantor. Pik, aku takut, Pik. Pak, tolong Pak jangan bawa kami, Pak. Kami nggak salah apa-apa, Pak. Bener. Nanti kalian bisa jelaskan semuanya di kantor. Bang Wayan, siap. Bawa mereka. Baiklah. Diam, kita jalan. Tolong Pak jangan bawa kami, Pak. Bisa, masalahnya apaan? Ya mana gua tahu. Gua tuh baru pulang beli makanan. Tahu-tahu si Pipik udah diangkut polisi. Yaudah. Gua kantor polisi deh. Lu tunggu di rumah aja, tunggu kabar dari gua ya. Iya, makasih ya, Bang. Aduh. Wow. Anci Gur. Ganti baju lo. Kemana nih? Kantor polisi kita. Buruan. Buruan. Menurut informasi dari pelaku yang kami tangkap tangan, pelaku mengatakan bahwa narkoba itu didapat dari saudara Jeffrey, pacarnya saudari Pipik. Ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Kalau menurut apa yang Bapak bilang, saya tidak melihat adanya bukti apapun yang menunjukkan keterlibatan Pipik dengan saudari Nai dalam kasus ini, Pak. Hal tersebut kan hanya berdasarkan keterangan dari pelaku, Pak. Demikian, bukan, Pak? Saudara benar. Kami hanya membutuhkan keterangan dari saudari Pipik dan saudari Nai. Iya, Pak. Sekali lagi mohon maaf nih, Pak. Kalau begitu, saya rasa saudari Pipik sudah sangat bekerja sama dengan mau datang kemari, ikut kemari maksud saya, dan memberikan keterangannya kepada Bapak. Demikian kan, Pak? Apa hal ini sudah bisa dianggap selesai, Pak? Kalau proses ini masih terus berlangsung, kemungkinan kami masih membutuhkan saudari Pipik. Oke, kalau gitu saya bisa pastikan bahwa saudari Pipik ataupun saudari Nai akan selalu bekerja sama dengan Bapak dalam hal ini. Saya mohon izin agar saudari Pipik dan saudari Nai bisa dipulangkan, Pak. Saya sebagai jaminannya, Pak. Kenapa? Karena saudari Pipik merupakan salah satu model dari agensi saya, Pak. Ini berkas-berkas berisi data-data lengkap punya saya dan punya saudari Pipik, Pak. Yang menunjukkan bahwa saudari Pipik adalah salah satu model dari agensi saya dan saya pemilik agensinya, Pak. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Bisa diizinkan ya, Pak, mereka yeah. pulang. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya. Yeah. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Sekali lagi selamat malam, Pak. Malam. Terima kasih. Mari, Pak. Terima kasih ya, Bang. Hei! Jangan lupa ya, ntar anak bawa gue kemari, minta setoran lo kasih. Iya, Bang. Iya. Jangan cuma iya aja lo. Iya. Adik-adik manis. Ketemu lagi kita. Emang bener ya kata orang,
kalau jodoh itu nggak akan kemana. Boleh kenalan nggak? Oke. Okay. Hai. Boleh kenalan nggak? Asik. Jangan gangguin kita. Nanti kita bilangin sama abang kita. Abang lo? Lo pikir gue takut sama abang lo? Udahlah, lo nggak usah kaku gitu. Lo ikut gue dulu jalan-jalan. Abis itu, serah. Lo boleh pulang. Gimana? Ayolah. Ayo dong. Hei! Kurang aja! Hei! Ambil! Larinya tuh bocah. Awas aja kalau ketangkap gua kerjain lo. Kan gua udah bilang, Jeb, kalau lu jangan balik. Bang. Anggi, Yani, kalian kenapa? Kita digodain sama preman waktu itu, Bang. Di deket tukang nasi goreng langganan kita. Terus kita dikejar-kejar. Iya, Bang, Yani takut. Ya udah, kalian jangan takut ya. Sekarang kan kalian udah di rumah. Kalian masuk ya. Abang mau kemana? Abang mau nemuin preman itu biar gak ganggu kalian lagi, ya? Ayo, masuk. Kunci pintunya. Iya, Bang. Bro, bos Kimba pasti senang kalau kita dapat preman. Woi, yo, i. Siap! Kenapa, bos? Kok aku tadi disiram pakai nasi goreng sama bocah? Berani juga tuh orang ya. Juga tuh anak. Nyiram ente. Mana store anak tadi tuh? Kasih. Eh, bos. Boleh juga hari ini kita dapat banyak. Yoi. Kita pesta lagi, bro. Yoi. Buat ini gue tuh. Ntar sisain. Ntar lah, gampang. Lu denger ya? Gua gak akan pernah ganggu urusan lu. Jadi gua harap lu jangan pernah ganggu adik gua. Ngerti? Terserah gua. Hah? Ini wilayah kekuasaan gua. Gua mau gangguin adik lu, gua mau gangguin pacar lu. Hak gua, men. Iya enggak? Kalau gitu sekarang gua serang. Pergi! Ini akibatnya kalau lo mau jadi jagoan. Cuma segitu. Abang. Tidur kali. Cian juga gak ada. Jadi gue enak. Jek, Jek. Lo tau bapak yang disini gak? Lo Jeffrey yang artis sinetron itu kan? Iya. Tadi kosan ini digerebek polisi. Bapak dan teman-temannya ditangkap. Cewek yang disamperin terus, itu ikut ditangkap. Maksudnya Pipik? Iya, Pipik yang kerjaannya model itu. Eh, Jeb. Emang benar Pipik bandar narkoba? Atau jangan-jangan lu udah tahu kalau sebenarnya Pipik itu bandar narkoba? Bacot lu jaga ya. Eh, lu. Apa lu? Warnanya sedang. Apaan sih lu berdua? Berhenti. Ada habis-habisnya lu ya. Tadi ada polisi datang sini dua orang. Lu mau ditangkap sama polisinya? Hah? Dia tuh yang mulai duluan. Ah, udah. Bubar deh. Udah jalan-jalan-jalan. Awas, Rejan. Ah, apa lu? Udah. Oh, Jeff, kok bisa kayak gini sih? Ah, lu ada-ada aja lu, Jeff. Tapi, Pik, mendingan bawa ke kosan kamu aja deh. Iya, Pik, yuk. Ayo, deh, yuk. Lu bawa motornya Jeffrey. Kuncinya? Nama Jeffrey.
Yuk. Aduh. Sang. Bisa, bisa. Sebenarnya kamu ngapain sih di situ? Pengen ketemu kamu. Jeff, aku nggak mau kamu bohong. Kamu tahu nggak sih aku ditangkap? Tapi bukan karena polisi pikir aku itu bandar narkoba. Tapi karena mereka tahu aku itu pacar kamu. Dan kamu nitipin narkoba di kosan sebelah. Bener kan, Jeff? Kamu itu bohongin aku lagi? Maafin aku, Pink. Aku udah gak tahu lagi mesti gimana sama kamu, Jeff. Iya. Aku tahu aku salah, Pink. Maafin aku, Pink. Aku gak butuh permintaan maaf dari kamu. Kenapa? Kamu harusnya minta maaf sama Allah. Dan sama diri kamu sendiri. Aku sekarang mau tidur dulu. Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Tapi tutup pintunya.